Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya jaga sehat lah ya. Kita akan melihat keadaan santri Pondok Pesantren Darul Ulum di jam segini setelah mereka belajar bersama. Dan kita lihat keliling-keliling sekitar lapangan dan asrama. Kira-kira ngapain aja mereka deh? Ngapain mereka? Mereka pasukan dondok-dondok. Mencurigai. Ayo buru. Banyak mangsa di sini, guys. Anak-anak saru, eh. Ini anak-anak muda kita lagi pakai sarung ya. Gak tahu mau kemana ini, guys. Ya. Nih, ngapain kamu ini di malam-malam begini? Ya, Amster. Ya, jadwal Liga Futsal. Oh, ternyata mereka lihat jadwal Liga Futsal. Karena di lapangan San Siro ini, coba perlihatkan dulu sama penonton di waktu malam ya. Ya, di lapangan inilah mereka mengembangkan bakat mereka menjadi seorang pemain bola profesional ya, meskipun mereka santri ya. Mudah-mudahan ke depan liga-liga Indonesia sudah banyak diisi oleh para santri yang mumpuni, bukan hanya mumpuni dalam memimpin salat, tetapi mereka mumpuni juga di bidang olahraga, guys. Inilah mereka para pemain-pemain liga-liganya Pondok Pesantren Darul Ulum. Ya, malam hari mereka pakai sarung ya. Coba guys, ini pemain terbaiknya Pondok Pesantren Darul Ulum. Ya, ini pemain terbaiknya. Ini top skornya lagi pakai sarung, guys. Ya, ciri khas santri kan pakai sarung, guys ya. Saya juga suka peluk-peluk ini ya. Ya, sehat orangnya ya. Orang dari mana, sayang? Saya ini. Orang Makassar Pangkep ya, tapi tinggal di Tarakan nih. Tinggal di Papua. Oke guys, pantasan pintar main bola guys. Pemainnya Papua Persipura guys. Ya, oke guys, kasih ya bro. Oke, lanjutkan. Ya, inilah para pemain terbaiknya Liga-Liga Pesantren Darul Ulum. Oke, kita masuk ke masjid. Kira-kira kita dapat ini. Apa aja di masjidnya. Wah, wow, kita dapat mangsa lagi. Coba coba sama. Wow, luar biasa. Ternyata kita dapatkan 3 orang lagi berdiskusi. Gak tahu diskusinya apa aja ya. Ya, inilah keadaan santai kita masuk masjid lah. Wow. Yes, selamat. Ya, biasanya santri di malam hari banyak biasanya tidur di masjid ya. Tapi karena apa ya? Karena sesuai dengan protokol kesehatan, apalagi musim pancaroba, ya kita larang mereka untuk tidur di masjid. Kata jangan sampai ada sakit. Kalau ke rumah sakit dikira penyakit gitu deh, ya. Ayo deh. Ini tidur di mana ini sebenarnya ini? Oh, ya mereka tidur di asrama ya. Kamu ngapain di sini? Lagi cerita ya, tentang cerita ilmu ya. Karena ini sebenarnya sudah ada ya. Ini sanawiyah. Ini sanawiyah, jadi mungkin membimbing adiknya ya. Oke guys, thank you ya. Oke, kita lihat mereka ngapain. Lul.
lagi. Santai saja. Rasanya seru. Fantastik. Oke. Lu? Alhamdulillah. Kenapa ada tidur ya? Kemarin siapa ini? Baru tutup tuh lamari baru tidur. Waduh gimana? Ya terlalu kecapean ya. Untungnya gue gangguin. Saya lamarnya dikunci baik-baik baru tidur ya. Dan sampai ada barangnya hilang, gue yang dituduh. Aduh. Oke, okay. Thank you. Wah, ini guys. Ini yang paling dulu. Wah, kerja tugas ya. Belajar. Wah, ini paling sehat ya. Tidur di mana nak? Tidur di mana? Dari lantai ini. Jangan di lantai ya. Soalnya kalau di lantai nanti kamu sakitan. Luar biasa ya. Ini bisa jadi bantal ini nih. Mari dulu ya. Ilas kita? Ilas jika tanya, ilas jaga di baring? Ilas. Nah, enaknya empuknya badannya guys ya. Aduh. Empuk badan. Kayak kasur anu. Kasur apa itu? Spring bed. Oke, terima kasih ya. Oke. Sorry sudah mengganggu. Nanti kita pulang jatuh. Kenapaan? Wow, kalender. Wow, sudah ada kalendernya ya. Duh, foto gue mana nih? Duh, foto gue nggak ada nih. Waduh. Ah, gede. Nanti. Kamu ngapain dah berantem tidur? Oh, lagi menghafal ceramah ya. Oke, kita kesana lagi. Fans. Wow, fans saya banyak ya. Senang gak kamu mondok? Ini dua orang ganteng dulu. Senang mondok? Apa yang membuat kamu senang di sini? Selain belajar, apa yang membuat kamu senang? Ramai ya? Nah, ramai di malam hari. Kamu? Bagi yang ragu-ragu untuk mondok, jangan ragu deh. Di pesantren itu jangan kamu kira penjara ya. Di pesantren itu adalah tempat mencari sahabat dan teman perjuangan, dan mereka
keren-keren guys. Coba lihat mereka semua. Wow. Ya, selain di pesantren diajarkan kebersamaan, juga di pesantren itu mengajarkan kita saling cinta dan mencintai di antara beda suku dan beda apa ya? Beda negara ya. Seperti itulah. Suka di pesantren kan? Senang. Senang. Apa nikmatnya di pesantren? Ya, coba jawab deh yang satu ya. Nah, jangan terasa takut. Coba kita tanya mereka ya. Apa yang membuat Anda senang di pesantren? Jangan ragu memasukkan Anda di pesantren Nahdlatul Ulum. Di sini ramai guys. Di sini bukan penjara guys. Penjara tidak sedikit ini. Iya. Orang tua santri yang hendak memondokkan anaknya pesantren, kata mereka yang penting, wow. Saya ragu deh, mereka tidak rindu sama orang tuanya, dia rindukan adalah, wow. Keisan toh? Iya. Sudah baru datang ini. Iya. Dari mana aja kamu? Dari kantor ini. Ilas kau tidur kat sini sama ki malam ini. Ilas? Tidak ilas katanya. Enggak jadi tidur di sini deh. Oke. Ya, ini bukan penjara ya, ini pesantren guys, terkeren selama-selama. Nah, coba lihat gembiranya mereka ya. Yang penting ada. Ya, itulah anak-anak ya. Nah, mereka ternyata suka di pesantren. Hanya awalnya yang sulit nih. Pesantren itu hanya awalnya yang sulit, tetapi lama-kelamaan akan menjadi bersatu guys. Coba lihat mereka, gembira mereka di malam hari. Kenapa belum tidur? Mau main guys? Mau gosip? Pusing saya mau gosip. Gosip itu kerja perempuan loh. Ini gosip apa lagi? Hei, saya dulu, rindu main game? Skater katanya. Oke, thank you partisipannya. Oke, selamat berserah dan silahkan lanjutkan gosipnya. Yes,